Sage mode. Coba. Wow, apa nih? Apa nih? Wow. Savage. Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel dan selamat datang di game Mobile Legend Adventure. Nah, harusnya kalian nonton ini tuh tanggal 31 Mei ya. Jadi kalian tenang aja. Amaterasu bakal rilis hari ini jam 3 sore ya, tanggal 31 Mei. Jadi kalian tunggu aja. Nah, karena aku udah enggak sabar teman-teman. Di sini aku udah nabung ada 12.000 diamond dan ada beberapa tiket di sini 25. Inceran kita adalah di sini ya, di sini nggak ada tapi di sini kalian Amaterasu teman-teman ya, karena ini akun baru jadi kemungkinan teman-teman hero-nya masih dikit kan, jadi kemungkinan bakal lebih hoki dapat hero yang baru. Contohnya aja ke hero di sini, aku dapat Ana dengan sangat mudah, padahal di akunku yang lama susahnya setengah mati buat dapat ginian doang. Nah ini dapatnya mudah banget. Terus dapat Alice duplikat ya. Semoga kita bisa dapat RS lagi banyak, dan karena aku juga udah nge-stuck di sini ya, udah nggak bisa ngelewat lagi. Jadi kita perlu gacha. Oke, langsung aja gas teman-teman. Dan sebagai info, aku nggak bakal ngikutin komentar kalian dari yang video kemarin yang gacha double L itu ya teman-teman ya, karena itu khusus untuk gacha yang di akun server global. Nah, jadi kalian tulis aja komentar di situ, nanti bakal ku next gacha di akun global untuk Amaterasunya bakal dari komentar itu. Nah, untuk video ini ku bakal ikutin sesuai yang ku ingin aja. Pertama-tama aku bakal pengen coba gambar sesuatu teman-teman ya, yaitu adalah spiral. Dulu gambar ini adalah gambar yang ngebuat gacha ku hoki ya teman-teman. Kita coba gambar. Nah, pelan-pelan. Di, kok copot begitu? Nah, gambar bulat. No, begitu terus teman-teman. Kita gambar spiral yang besar sampai ujung ya, walaupun tidak perfect teman-teman. Dan oke, okay, spiral agak kecil ya, tapi harusnya SSR. Wow, please Amaterasu, Amaterasu, Amaterasu. One. Oh, oke, okay, masih yang penting belum punya lah ya. Lumayan hero baru. Walaupun kalau untuk game awal aku sih lebih milih Dupe ya, biar makin ningkat timku. Lagi. Kali ini spiralnya versi gede teman-teman ya. Dan wow, nah lebih gede kan dari yang sebelumnya. Nah, let's go. Aduh, yang gede. Oh ya, sekali dapat, sekali nggak dapat nggak apa-apa. Tenang, gacha lagi, nggak perlu lama-lama. Oke, ambil ginian dulu. Dan 30 poin. Kita coba kali ini gambar sesuatu yang unik teman-teman ya. Mungkin kita bakal gambar bintang, tapi bintangnya yang banyak. Satu lagi. Nah, aduh belum selesai. Tapi SSR gambar bintang 4 ya. Dapat Savage dan Kagura. Wow, seenggaknya temennya si Amaterasu ya. Kayaknya, aku nggak tahu deh temennya atau enggak. Aku belum baca ceritanya ya. Pokoknya si Amaterasu tuh ngomong, Kagura where are you. Nah, nanti sekalian kita coba lihat story-nya si Yui ini yuk, Amaterasu. Dan coba, mungkin ku bakal coba kalau kita search di Google, Amaterasu tuh bakal muncul apa ya? Harusnya sih yang dari Naruto ya. Amaterasu. Nah, no. Oh, bener, yang dari dewa Jepangnya gini ya. Coba Amaterasu Sasuke. Oh ya, api itu ya. Ah, gambar Rinnegan. Nih ya, boleh nih ya. Coba ya. Kita coba gambar Rinnegan, teman-teman. Let's go. Untuk gambar Rinnegan kita kayaknya perlu spiral lagi, tapi mata dulu deh. Set. Nah, set. Nah, kayak ini iniannya ya, teman-teman ya. Nah, set. Nah, jadi sesuai kan? Ini buletan-buletan ya, terus buletan, set. Gambarnya terus kutip 1, kutip 2 dan kutip 3. Rinnegan. Oh no. Dan aduh, jangan Rinnegan kali ya. Coba mata Naruto. Mata Naruto. Ini kan ada banyak nih ya.
coba. Gue pengen coba gambar punyanya si Shisui, teman-teman ya, yang bentuknya kayak semacam shuriken. Bentuknya shuriken terus ada buletannya. Let's go. Ya. Gas, gas. Buletan satu. Ya kan, nih satu titik di buletan nih ya. Terus sampai atas. Set, set. Shuriken lagi, set, set, set. Set, set, set. Set, set, set. Buletan lagi kurang kelihatan dan buletan matanya. Jadilah ya. Agak fail dikit cuman jadi. Ayo. Ada alis matanya dah. Ayo, Shisui. Dapetin Amaterasu. Oh, gila. Enggak dapet lagi, kurang asem. Tenang, tenang. Masih bisa sekali lagi, masih bisa sekali lagi. Gambar matanya Naruto. Ini kan banyak nih. Nah, gambar matanya si siapa ya? Ini kan ada banyak pilihannya nih. Mungkin Sage mode aja kali ya. Sage mode. Berarti kita gambar kotak. Nah, terus buletan. Nah, terus kan kalau buletan matanya Naruto tuh ada iniannya. Kayak oren-orennya gitu. Lancip lah. Nah, jadi ya Sage mode. Coba. Wah, apa nih? Apa nih? Wah. Savage. Wah, gila dapat Ellie sama Odette. Ya, walaupun bukan gila dapat, tapi Ellie sama Odette. Kegelapan dan terang, teman-temannya, dan cahaya. Lumayan Savage, gila setelah lama banget kagak Savage. Oke, ini habis sekarang kita coba Miracle Summon dan ku mau coba incer Ellie lagi. Pakai 10 kali. Di sini. Nah, coba tapi kita mungkin gambar sesuatu yang unik, teman-teman ya. Tapi kita udah gagal dapat Amaterasu. Aduh. Ya apa-apalah, kita coba cari gambar yang unik aja. Kita coba search anime unik. Munculnya ada Death Note di sini, terus ini anime apa nih? Ada kijang begini. Ini anime apa nih? Banyak yang gua enggak tahu ya. Wow, ada si Nanatsu no Taizai, si Meliodas sama si Saitama dan ini Akame. Coba kita gambar gambar mob si nih temennya mob nih, si yang hantu hijau ini ya. Coba ya. Pertama-tama kita gambar matanya dulu. Matanya lagi, terus dia ada ping-pingnya di sini. Terus ini ping-pingnya di sini dan ini anggap mulut aja. Senyum. Nah, terus kita gambar ininya kan, dia kayak semacam hantu gitu kan. Rohnya. Nah, yuk. Wah, Alice, please Alice, please Alice. Alice. Selena. Argus. Oke, tiba-tiba. Ya, oke, bolehlah gas. Argus pun kita tetap ambil, teman-teman ya. Maniac. Oke. Dan kalau kita ke Vision, ya Vision cepat. Nice. Odette kita bintang 6 dan Alice tinggal satu lagi ya. Alice satu lagi, teman-teman ya. Bintang 7. Oh, kita bisa bikin bintang 7 enggak nih? Lumayan nih kalau Alice bintang 7. 1 2 enggak bisa. Kurang banget. Tunggu. Kurang. Kalau misalkan walaupun si ini kan ada Balmon nih satu nih. Walaupun Balmon kita jadiin merah kan dia butuhnya 2 ya. Kurang kalau Odette. Satu, ada Kaja dan juga Tigreal. Wait a minute, Odette kayaknya bisa nih. Dan tunggu, Tigreal satu. Ya. Terus tinggal 1, 2 bintang 4 lagi. Dua bintang 4 lagi. Coba. Siapa tahu bisa. Kaja nih ada satu nih. Tinggal butuh si Tigreal satu dan juga 4 hero lagi. 4 hero white plus 1 Tigreal. Ada nggak? Ini please. Light. Ada Kaja doang satu. Gila. Ya nggak cukup, teman-teman ya. Ya udahlah. Oke, kayaknya langsung aja teman-teman, sekarang kita coba lihat story-nya si Amaterasu dulu karena aku juga ada penasaran ya. Kita cek Amaterasu. Untuk skill-nya mungkin kalian bisa cek aja, nanti aku lebih penasaran sama ceritanya. Jangan bahasa Inggris. Capek lagi translate-nya. Kita ganti Indonesia dulu ya. Nah, oke, langsung aja kita ke hero dan ku mungkin bakal langsung aja ke ku bikin kesimpulan dari kisahnya, teman-teman ya.
Oke, jadi setelah aku baca teman-teman, ternyata si Amaterasu ini adalah Dewi Matahari di Kadia Riverland. Kalian ingat nih ya, nama tempatnya Kadia Riverland. Dia ini dianggap oleh sebagai Dewi atau goddess kan, Dewi Matahari oleh penduduk di Kadia ini. Nah, Kadia Riverland ini teman-teman itu punya sejarah yang aman, tempatnya tenang. Dia itu berteman dengan naga, gila nggak tuh? Berteman dengan naga, tapi karena ada permasalahan peperangan antara terang dan gelap yang kita sedang hadapi sekarang ini, teman-teman, di dunia Mobile Legends. Nah, mulai runtuhlah persahabatan antara naga dan mulai muncullah penjahat-penjahat datang. Salah satunya adalah Black Dragon, prajurit Black Dragon yang mencuri salah satu dari tiga pusaka di Kadia Riverland ini, teman-teman, yang menjaga Amaterasu ini. Dan salah satu yang namanya adalah, ngomong apa sih tadi, Kusanagi Sword. Sumpah ini Kusanagi Sword ku pernah dengar di mana. Salah satu dari tiga Kadia Treasure, teman-teman ya, yang merupakan sumber kekuatan yang menjaga kekuatannya si Amaterasu ini, teman-teman. Nah, selain si Kusanagi Sword ini, ada namanya Yata Mirror. Yata Mirror aku juga lupa dengar di mana. Dan selain itu ada yang namanya kehilangan Yasakani Jade namanya. Yasakani Jade, teman-teman, yang juga salah satu dari Kadia Treasure. Jadi Kusanagi Sword, Yasakani Jade, dan juga Yata Mirror ya. Onyoji Master sebagai master di sana telah menjaga Amaterasu selama beberapa generasi. Tetap telah berhasil menjaga warisan para dewa dengan melarikan diri dan membawa harta terakhir. Jadi sisa Yata Mirror tuh ya, mereka tidak pernah melupakan untuk mengembalikan Amaterasu ke dunia ini. Gara-gara hilang pokoknya Amaterasu, jadi mesti dikembalikan ke dunia ini untuk menjaga kedamaian gitu lah. Nah, setelah itu yang membangkitkannya teman-teman dengan menggunakan Yasanaki Jet dan Yata Mirror adalah si Kagura. Nah, karena Kagura yang bangunin Amaterasu itu, ya setelah dibangunin tuh belum pulih. Jadi dia masih dalam keadaan sifatnya seperti anak kecil, teman-teman. Jadi dia itu malah bergantung pada Kagura. Dia menjadi gadis tertutup dan pemalu yang sangat bergantung pada Kagura. Namun demikian, para dewa yang kembali ke dunia ini selalu memiliki rahasia mereka sendiri. Apa yang telah direncanakan Amaterasu? Mungkin masa depan mereka tidak akan sedamai yang mereka harapkan. Gila, Amaterasu. Oke teman-teman, jadi cukup menarik ternyata ya. Coba, aku bakal cari dulu. Seingatku tuh ada Yasanaki Jet, Kusanagi Sword, sama Yata Mirror ya. Aku pernah baca loh, hero-nya tapi yang mana ya? Ntar aku cari dulu. Oke teman-teman, jadi aku nggak bisa nemuin ya. Mungkin kayaknya nanti ada di Hayabusa apa, jangan-jangan. Nih, Yata Mirror itu ada di sini nih. Yata Mirror nih, ku temuinnya ya beneran di Amaterasu-nya juga sih. Ini yang dipegang ini teman-teman ya. Itulah Yata Mirror-nya, gila. Oke, kayaknya segitu aja teman-teman untuk video kali ini ya. Thank you banget buat yang udah menonton. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe teman-teman, karena 80.000 kita bakal liatin facecam di channel The Morcel ini. Jadi thank you banget buat yang udah klik tombol subscribe. Dan yang belum, ayo klik tombol subscribe, karena ntar lagi kita 80.000, sebentar lagi. Jadi oke, kalian thank you banget yang menonton sampai detik ini ya. Jangan lupa enjoy selalu. Bye-bye.